Oke pemirsa, selamat siang. Edisi kali ini kita sedang berada di Sangir, Tambak Jaya. Biasanya? Tambak Jaya biasanya. Biasanya Tambak Jaya ya. Nah jadi ramai ya, luar biasa yang hadir. Ini ada aparat juga. Dan ini untuk lokasi yang ini titik utama sebenarnya daripada yang sebelum-sebelumnya tadi yang akan dikerjakan ya untuk kebun persawahan. Usia tanamannya kurang lebih 35 sampai 40 tahun ya, dan sambungannya itu udah luar biasa luas sekali ya. Jadi untuk pengerjaannya mungkin nanti akan didokumentasikan ya. Setiap perkembangannya dan bahkan kedepannya pun akan kita dokumentasikan. Oke, jadi untuk acara hari ini kita dokumentasi dulu, lihat keadaannya dulu. Tadi udah jalan-jalan juga. Tadi udah 4 titik yang kita temuin ya. Yang kita lihat keadaan kebunnya. Dan ini titik terakhir yang akan dikerjakan untuk kebun percontohan. Ya, teman-teman. Dan sekarang ini lagi ngopi-ngopi, kita lagi break ya. Lagi ngopi dan nanti mungkin setelah ngopi kita mau lihat-lihat sama kalian. Rohimin, sorry. Nanti kita, ya habis ngopi nanti kita jalan-jalan sama Pak Rohimin dan teman-teman ya, kita lihat tanamannya ya. Oke pemirsa, kita udah ngopi-ngopi sambil nungguin nasi matang. Kita mau keliling-liling lihat kebun dan kita mau praktek juga ya. Nah yang mau praktek Om Deddy, saya di belakang layar aja ya. Oke, 3 tahun dimulai dari sekarang ya. Ini keadaan yang masih seperti ini. Gerakannya mungkin penanaman ya. Untuk yang udah rimbun bagian bawah kita ke merapikan saja. Oke pemirsa, emang keadaannya seperti ini ya. Ini belum diranting ini kayaknya. Belum segar diranting. Ayo. Tunasnya udah hidup tapi Black. Tunasnya udah hidup tapi. Tapi gak sehat ya? Gak usah. Oke pemirsa, jadi ini Mas Deddy lagi praktek ya. Lagi meraktekin cara-caranya yang akan dilakukan nanti ke depannya, akan dipraktekkan ya. Ini ada Pak Aparat juga di sini. Perkenalkan Pak, namanya Pak. Saya Eniyadi, Desa Kadus Dusun 1. Nah, suka nanti. Suka menanti ya. Menanti ya Mas? Iya, benar asli. Menanti dia jatuh cinta. Sama Dan menanti perubahannya. Oke, menanti perubahan ya. Perubahan ya. Ambil cerita Mas Blik. Kasih penjelasan. Perubahan cara urus kopi milenial biar hasilnya puas. Ya jadi gerakan-gerakan kita ini gerakan bukan artinya merawat kebun yang emang benar-benar hancur gitu kan, supaya dengan kebun hancur ini kedepannya akan meningkat produksinya. Dan di situ ada perjalanan, ada proses. Nah, itu yang menarik sebenarnya, proses itu. Gitu. Jadi kita dokumentasikan.
Lancurannya dibuang aja, Black. Itu kalau itu sehat lagi itu. Masih kuat dia. Nggak beli ya kok. Jangan jadi. Oh, itu berat tuh kerja di itu. Di doa. Punya aku kumpul atau enggak? Enggak ini. Jadi fungsinya metode itu fungsinya sampai kumul ya. Enggak, Black. Biarin dulu. Dia bagus kerangkanya buat yang arah sana. Yang ini aja dibuang, Black. Nih, yang semua. Wah, mantap. Tuh, yang menanuk ini. Udah, situ gak apa-apa. Didorong Pak Sapri. Yang itunya ya. Ini belum diranting, Pak ya? Ah, belum. Belum. Cuman ranting-ranting jalan. Masa kita sekali lalu, wah. Karena memang mau belajar betul saya ini. Mau ini betul ini. Jadi fungsi tunas saya ini? Dibiarin. Itu buat tahun 2022. Iya. Tunas itu. Ya. Semuanya ini tuh, Black. Arahnya juga enggak tepat gitu. Yang bawahnya. Nah, itu. Yang ini juga, Black. Yang ini nih. Mas. Bukan yang satunya. Nah, itu hal. Ya. Cacing semua, Black. Sisain ratingnya, nanti tumbuh lagi itu. Di pupuk bulan berapa ini, Pak? Di pupuk udah belum? Udah, daun pupuk udah mumpuk semua. Bulan berapa? Kemarin. Bulan? Maret. Berapa hari? Baru selesai paling. Seminggu ya? Oke, Black, pegangin kamera biar gue yang praktek, Black. Oke, pemirsa. Tadi Mas Dedi sama Pak Sapri. Oke, tadi Mas Dedi sama Pak Sapri udah praktek dan sekarang saya akan praktek. Jadi, Bapak diperhatikan di sini semua. Iya. Pak sekretaris, tolong di sini juga. Boleh. Langsung praktek. Praktek. Oke, pemirsa. Sekarang kita mau praktek ya. Tadi Mas Dedi sama Pak Sapri udah praktek dan sekarang saya akan praktek ya. Jadi tolong teman-teman diperhatiin dan akan saya jelaskan juga di sini ya. Oke. Nah, tolong Pak Jurtur nanti dicatat juga ya. Boleh. Oke, kita langsung aja ya.
Jadi kita dengan cabang seperti ini dan keadaan seperti ini yang harus kita kerjakan itu merapikan cabang-cabang yang sudah mati dan kita langsung sortasi bahan. Rapiin. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, Bang Bos silakan ditanyain. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyain, ya aku udah paham. Ya. Jadi supaya pengerjaannya cepat, rapi, itu ada caranya. Gitu ya, jadi kita mau rapiin. Satu-satu cabang dirapikan. Rapiin ya. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan ini selesai enggak. Jadi kita rapiin dulu, kalau yang itu langsung kita bawa duit enggak Pak nonton? Ya bawa lah duit. Layar nancap nih. Sawer lah. Kalau biduan sawer lah. Oh ini. Jadi nggak smart tuh nasib. Buka saja. Oh begitu. Baik. Baru ini. Ini kita bisa. Boleh. Gitu. Oh ini tuh. Habis masalah. Masaknya tuh. Di Aceh. Di Aceh tapi. Ini ya. Itu lain banget. Pengerjaannya lama karena ini ada ngeruat ya. Belum diranting juga. Lama. Rapi, rapi dikit ya asar kayak gini. Oke, asaran juga. Tadi kebuang. Banyak juga buahnya. Oh tadi enggak mampir tadi. Ke sebelah yang di tengah jual tadi. Badan. Sangkup. Sebelah. Memang buahnya. Alhamdulillah buah lagi tuh. Cuman robotnya jadi lapung. Yo gitu. Semakin jauh titik semakin ruwet. Empat menit nyar sebelah. Sebelah. Oh, udah masuk lima. Ternyata embun lanang. Embun lanang yang ini, embun kadir tadi. Cek. Si pecah gitu bisa pindah. Hujan putih. Hujan. Aduh, memang.
Kalau hujan dingin dekat pondokannya. Batang pisang belum beri pula di sini. Amat batang pisang apa zaman tuh adanya daunnya kan? Ada di bawah. Ayo. Udah, woi. Dah, rambi sama aja. Pisang, pulang, Bang. Nyepul lagi nih, woi. Awas terang. Dan lanangnya juga besar. Ini gak asuh lah, woi. Oke, pemirsa. Kalau kondisi tanahnya tas.